Misalnya kan terjadi khilaf sekarang antara Imam Jumhur dengan Abu Hanifah rahimahullah dalam masalah zakat fitrah. Boleh enggak pakai uang atau mesti bahan makanan? Itu ya, kan khilaf ini masyhur ini. Ya. Imam Abu Hanifah melihat dari sisi manfaatnya. Kan itu? Bahwa dengan uang lebih bermanfaat dari makanan. Saya dari sisi ini tak setuju saya. Saya lebih setuju makanan lebih bermanfaat dari uang. Betul enggak Ustaz? Uang dimakan enggak jadi gizi. Makanan dimasak jadi gizi. Yang kedua, uang belum tentu digunakan untuk yang bermanfaat. Tidak jarang digunakan untuk yang bermudarat. Misalnya, antum kasih zakat fitrah ke orang yang suka merokok. Pas hari raya, dulunya biasa rokoknya rokok. Apa namanya? Rokok. Rokok biasa, yang pakai gulung itu apa namanya? Hah? Rokok nipah. Nah, ini mumpung dapat zakat fitrah, beliin di Samsu. Atau pria punya selera. Iya kan? Mending minta maaf daripada minta izin. Yumil. Misalnya, dia pakai itu. Di mana manfaatnya? Betul kan? Apalagi di kampung-kampung, sering mereka dapat uang itu senang karena bisa beli rokok. Maka kata Imam Abu Hanifah di sini, saya katakan tidak, mohon maaf ya Imam, jazakallah khairan. Saya katakan makanan lebih bermanfaat. Apalagi Nabi sebutkan tu'matan lil masakin, untuk makan orang miskin pada hari itu. Untuk makan. Andainya tidak habis hari itu, Nabi juga tidak masalahkan. Simpan sekapan pun tidak ada masalah. Yang penting hari itu jangan sampai ada yang mengemis. Dan mengemis yang dihalalkan dalam Islam, dalam syariat, mengemis orang yang tidak ada yang mau dimakan. Atau hutang yang menenggelamkan. Itu baru boleh ngemis. Tapi kalau ngemis untuk bayar, untuk ngambil KPR, itu tidak boleh ngemis. Apalagi untuk bikin beli Alphard. Kau muslimin. Jadi untuk makan orang pada hari itu tidak boleh ngemis. Nah kalau seandainya dia sudah ada makanan lengkap, jangan terima zakat fitrah lagi. Berikan pada yang ini. Jelas kaum muslimin muslim. Tapi dari sisi ini, nah Imam Abu Hanifah pakai qiyas. Pakai qiyas atau melihat daripada manfaat dan ininya. Dia kata di sini sudah bisa diperdebatkan. Debatable. Apalagi ada nas dari Nabi SAW, tu'matan lil masakin, menjadi barang untuk dimakan oleh orang miskin supaya tak meminta-minta pada hari itu. Oleh sebab itu sebenarnya dalam bab ini tidak boleh ijtihad lagi, karena sudah ada nas dari Nabi SAW. La ijtihada ma'an nas.